juga menyiarkan berita onar dan atau menghasut untuk membuat kekerasan dan atau menyebarkan kebencian. Dibalikin itu ada beberapa hal baru di handphonenya gitu, ada beberapa aplikasi baru yang ini kok dari mana gitu ya, berarti hanya kemungkinannya pada saat dia di polisi gitu. Ini harus jadi evaluasi serius ke kinerja kerja kepolisian saat ini gitu, belakangan ini, karena dalam kerjanya justru mengabaikan hukum, melanggar KUHAP, dan itu udah banyak sekali kasusnya. Nah terus kemudian polisi kan di bawah presiden, tidak ada kementerian kan, jadi ya presiden harus mau tanggung jawab, harus memberikan instruksi. Tapi sebetulnya dalam sejarah LBH menangani kasus di berbagai tempat, ya ini agak lazim gitu. Dan pelanggaran-pelanggaran KUHAP sulit ditemui. Pertama, menangkap itu untuk apa sih? Pertanyaannya itu ya. Dan menahan itu untuk apa? Itu untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, cuma di Indonesia dia sudah disalahgunakan seakan-akan untuk memudahkan proses penuntutan atau penyidikan penuntutan.